ada laki-laki sendirian di sini, kita godain yuk. Hai cowok. Halo semuanya. Welcome back to our YouTube channel Underground untuk Fatia. Oke, okay, kali ini kita udah ada di taman yang lain nih. Taman lagi ya, kita enggak jauh-jauh dari taman. Kita mau bacain Q&A. Jadi dari sekian banyak yang masuk, kita sortir beberapa yang pertanyaannya mungkin yang bisa kita jawab juga. Kita coba jawab satu persatu teman-teman, pertanyaan dari teman-teman yang udah dilontarkan via Instagram. Oke, langsung aja ya. Oke, banyak banget nih pertanyaannya. Ada yang nanya gini, perbedaan budaya apa yang sangat terasa di sana kak? Kita belum terlalu ngelihat banget ya. Cuman sejauh ini tuh apa ya? Tapi mungkin jam kerja ya. Jam kerja mungkin sesuainya itu, karena di sini negara empat musim, mungkin terkadang start itu jam 9 gitu ya, atau kadang mungkin jam 10, jam 11, pokoknya siang itu biasanya sudah mulai produktif. Terus kalau misalkan mau stop atau yang berakhir jam kerjanya bisa jam 4 atau jam 5, mungkin sama seperti di Indonesia. Dan kira-kira seperti itu yang kalau itu jamnya ya. Kalau budaya tuh nggak terlalu sih, soalnya kita karena baru sebulan juga kali ya di sini gitu, baru sebulan lebih lah, belum terlalu kelihatan banget karena belum ada entah gitu Independence Day gitu, belum tahu ya, hari kemerdekaan tuh belum tahu gitu di sini tuh kayak gimana. Terus ada perayaan apalagi kalau kemarin, kayak kemarin Natalan, karena di sini mayoritas itu non muslim, jadi ada ngerayain Natal tapi nggak terlalu ramai juga ya, nggak paling kayak di kota aja sih, di kota, cuman di mall-mallnya gitu, kayak sama aja kayak di Indonesia sih, cuman mungkin karena kebanyakan di rumah ya, jadi nggak kemana-mana, jadi kumpul keluarga ya, karena mungkin nggak jauh, nggak jauh beda dari jauh lebaran sih, ya. Iya kayak lebaran lah gitu. Gitu terus bahasa ya, bahasa ya, gimana bahasa. Saya juga masih belajar. Karena bahasa yang dipakai di sini mungkin beda, teman-teman waktu belajar di SMA itu belajarnya belajar di sekolah lah ya. Sekolah gitu. Itu American ya biasanya. Enggak, jadi kalau di sekolah ya. Sebenarnya kalau di sekolah itu sebenarnya secara itu British sih. Ya, dari buku ya. Kalau dari buku itu dia lebih ke Inggris yang benar-benar apa sih ya, British belajar, cuman untuk pelafalannya itu malah ke Amerika. Jadi kita di sini malah jadi kayak oh ya kita ngerti sebenarnya gitu, cuman jawabnya tuh agak-agak belibet gitu. Terus kalau dengerin mereka ngomong tuh kayak asyur, 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 asyur. Ya itu butuh adaptasi gitu. Memang butuh adaptasi, adaptasi banget sih gitu. Itu aja sih kayak bahasa. Kemudian sama ada libur nggak sih gitu ya? Iya. Tanggal libur ya mungkin tanggal merah gitu. Itu ada di, mungkin nggak setiap bulan tapi wajib dicek di UK calendar ya. Jadi kita beda ya liburnya, sama kayak beda. Di Indonesia tuh beda gitu. Tapi kecuali kayak libur Natal, terus ke Imlek juga kemarin kayaknya enggak ya. Aku nggak tahu deh, aku kurang tahu itu tanggal merah atau enggak ya. Biaya hidup jauh lebih mahal di sana berapa kali lipat katanya. Biaya kalau hidup, aduh kalau ngomongin
harga sakit hati sebenarnya. Jadi gini, misalkan satu pounds itu sama dengan 18.500 sekitar sekarang ya. Beda-beda sih setiap harinya tuh pasti ada naik turun kursnya gitu ya, sekitar katakanlah 18.500. Itu kalau misalkan itu 1 pounds ya. Kalau misalkan untuk makan itu rata-rata kita kalau beli sayur kayak gitu-gitu 1 pound ya. Sayur itu sekitar 1 pounds, kadang cuma 0,9, 0,75 itu beras, murah. Beras 1 pound. Beras juga sama 1 beras pound. Beras 1 pound itu sekitar 1 kilo. Jadi 5 kilo. 5 kilo. Tapi ada juga kita pernah nemuin beras yang harganya cuma Rp9.000. Ya, kalau dirupiahin ya gitu. Kalau dirupiahin. Kayak cuman 48p namanya. Ya, 0,48 pounds. Gitu sih kalau untuk biaya hidup ya memang di sini jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal, tapi bisa dihemat dengan cara ya. Masak. Itu saya di sini jadi koki ya. Jadi maid ya. Itu hemat banget. Itu hemat banget sih kalau masak. Karena kalau jajan di luar gitu kan di resto itu ya seenggaknya keluar 7 sampai 10 ya mungkin bisa lebih mahal dari itu ya. Tapi seenggaknya 7 pounds lah minimal gitu, atau 5 sampai 7 lah. Tapi bisa, boleh kalau mau lebih mahal dari itu silakan. Ya pintar-pintar kita juga sih gitu. Kita mau masak apa hari ini, kita mau makan apa hari ini gitu. Kayak cuman beli misalkan beli sayuran sawi sama toge gitu. Itu juga ada di sini, tapi ya memang harganya enggak sesuai sama yang kayak di Indonesia 5.000 seraup gitu kan. Itu ya pintar-pintar kita aja, mau misalkan satu bungkus itu dengan harga segitu kita bisa berapa kali masak gitu aja sih. Sama di sini kayak kalau makanan tuh ada sosis besar namanya salami. Iya, di Indonesia mungkin jarang ya. Jarang mungkin banget. Mungkin ada gitu. Beberapa produk. Nah, itu kita beli terus. Nah. Karena itu lebih praktis, gitu. Lebih hemat gitu ya. Sama kalau bahan makanan sih relatif murah ya, terutama buah ya. Salah satunya buah-buah itu. Buah itu surga banget. Di surga banget. Mudah, murah, banyak dan segar-segar ya. Karena kayak blueberry di Indonesia itu mahal sekali, di sini sangat cuman, murah. Cuma 2 pounds itu dapat sekitar 800 gram. Itu blueberry itu sekitar 2 pound itu 37.000-an. Iya. 800 gram itu mantap banget, best. Oke, next. Ngurus semua untuk pindah itu berapa lama, Kak? Dan itu Kakak disebutnya apa? Udah jadi penduduk kah? Jadi kalau ngurus segala macam kita start dari bulan Juli ya. Bulan Juli semenjak Juli 2022. 2022 berarti sekitar 6 bulan ya. Sekitar 6 bulan soalnya banyak administrasi yang harus diurus terutama di kampus, ngurus tugas belajar, terus izin dan lain-lain, izin setek lain-lain karena aku PNS. Guys. Dia dosen. Jadi mau enggak mau ngurus segala macam. Ngurusin dulu. Jadi harus kampus yang ada di Indonesia. Harus lumayan spend waktu. Kemudian setelah itu karena ngambil bidang science, jadi mau enggak mau harus ada atas certificate ya. Mau enggak mau itu diurus juga dan itu makan sekitar 20 hari kerja. Jadi benar-benar 20 hari kerja kita submit ke portal, kemudian kita dapat sertifikat. Dan itu kalau kita nggak punya sertifikat itu kita nggak bisa apply visa. Bisa terus habis itu ngurusin kampus sampai dapat confirmation of acceptance of study ya, confirmation acceptance of study atau dokumen KAS. Nah, itu juga lumayan lama, sekitar 1 bulanan ya. Kalau LOA sih cepat sekitar 2 mingguan dapat, tapi buat KAS kayaknya sih sekitar 1 bulanan ya. Beberapa minggu lah gitu, itu lumayan lama. Terus ngurus visa juga ya, ngurus visa, tapi alhamdulillah waktu kita ngurus visa hitungan hari, kayaknya gak nyampe seminggu udah jadi. Karena kita visanya visa tinggal, bukan visa untuk visit aja gitu. Waktu itu bayar visa berapa? Bayar visanya sekitar berapa pounds ya, pokoknya kalau dirupiahkan sekitar 6 juta. Kayak 7 jutaan lah gitu ya, 6, sekian juta gitu ya untuk satu orang gitu ya. Tapi ya mau nggak mau harus ngurus bayar asuransi kesehatan yang lumayan menguras kocek ya. Per orang ya seenggaknya 40 jutaan per orang ya. Bahkan bayi sekalipun kalau dari Indonesia mau ke sini mau nggak mau harus bayar sendiri. Bayar juga. Karena kalau nggak bayar itu visa nggak bisa keluar. Gitu. Ya itu persiapannya lumayan
lumayan panjang lama. Jadi kalau teman-teman ada yang berniat ke UK, ya prosedurnya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita harus spare waktu 1 tahun paling enggak ya. Ya paling cepat sih setengah tahun. Setengah tahun, 6 bulanan lah gitu. Udah ya, berarti pertanyaannya terjawab. Nah, terus selanjutnya nih, beasiswa yang jarang peminatnya dong, Kak. Beasiswa yang jarang peminatnya. Apa ya? Kalau beasiswa, nah, dari awal dulu deh. Ah, tuh apa beasiswanya? Oke, seperti yang ditayangkan di video. Nah, aku pakai beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Jadi, alhamdulillah dapat beasiswa LPDP biar bisa ngejar sekolah lagi gitu, karena kalau mau sekolah di luar negeri tanpa beasiswa bagi saya itu benar-benar berat banget gitu. Jadi mau nggak mau harus pakai beasiswa. Nah, alhamdulillah 2022 dapat kesempatan studi dibiayai oleh beasiswa LPDP. Kalau untuk yang lain? Untuk yang lain mungkin kalau master yang gampang untuk di relatif ya. Kalau beasiswa itu kalau dibilang gampang, menurut kita gampang, ternyata orang lain susah, tapi menurut orang lain susah, menurut kita gampang gitu. Itu sebetulnya relatif, karena pada akhirnya yang menentukan lolos atau tidak dalam sebuah seleksi beasiswa itu ya diri kita sendiri gitu. Seberapa siap sih kita mau studi gitu kan. Kalau ditanya beasiswa, beasiswa apa aja ya, kalau dari pemerintah Indonesia mungkin ada beasiswa LPDP, kemudian ada beasiswa pendidikan Indonesia, BPI juga ada. Kalau misalkan dari Kementerian Agama mungkin ada beasiswa Indonesia Bangkit yang beberapa waktu kebelakang itu merger ke LPDP, jadi ada kerjasama dengan LPDP. Terus banyak lagi sih beasiswanya, mungkin kalau yang luar negeri yang aku tahu itu ya. Jadi tadi kita benerin kamera dulu, tadi agak mencong. Ternyata ke bawah banget dia settingnya. Oke, lanjut. Pak, jalur beasiswa keluar apa ya? Terus kita bisa milih negara tujuan nggak, Pak? Oke, jalur beasiswa buat keluar apa nih? Keluar negeri mungkin ya, yang maksudnya, dimaksud itu. Keluar kayaknya negeri. Maksudnya itu. Kalau keluar negeri itu ada banyak ya jalur beasiswa, baik itu yang diberikan oleh pemerintah Indonesia maupun yang dikasih sama negara tujuan. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih dalam beasiswa apa sih nih, kalau misalkan di dari luar negeri sendiri ya, dari negara yang mengadakan studi, nah itu bisa cari infonya, bisa lewat website-nya langsung gitu ya. Tapi kalau misalkan itu kayaknya susah, mungkin teman-teman bisa ngambil beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia seperti LPDP dan lain sebagainya. Kenapa aku bilang LPDP? Karena aku dapatnya LPDP, alhamdulillah gitu ya. Terus kita bisa milih negara tujuan nggak, Pak? Bisa banget ya. Jadi negara tujuan ditentukan oleh kita, terutama jika kita belum mempunyai letter of acceptance ya, atau LOA. Nah, ini aku ngomongin LPDP nih, karena taunya cuma LPDP doang gitu. Nah, untuk LPDP itu sendiri, jadi ada dua skema. Pertama, kalau udah dapat LOA dari kampus tujuan, berarti pilihannya cuma satu. Cuma satu kampus. Satu kampus, mau di baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu tergantung yang ngasih ngeluarin LOA-nya apa nih. Apakah universitas, salah satu universitas dari dalam negeri kah atau dari luar negeri? Berarti cuma satu. Nah, gimana kalau belum dapat LOA? Nah, kalau belum dapat LOA, itu kita boleh memilih 3 universitas. Ya, 3 universitas, tapi tiganya itu nggak bisa campur, dalam negeri 2, luar negeri 1, nggak bisa kayak gitu. Karena beasiswanya di awal kita milih beasiswa dalam negeri kah atau luar negeri, berarti kan udah terfilter. Nah, dari situ kalau misalnya kita milih luar negeri, berarti ya semua kampus di luar negeri yang ada di list LPDP itu boleh dipilih gitu. Jadi misalkan satu kampus milihnya di Australia, satu kampus milihnya di Jepang, satu kampus milihnya di Inggris misalkan. Nah, itu boleh, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau misalkan ternyata dapat beasiswanya dan kita jadi awardee, nah kita diminta untuk menseriusi satu gitu ya. Pokoknya satu diseriusin. Seriusin aja satu, diseriusin gitu. Satu gitu ya. Jadi satu kampus kita seriusin buat dapat LOA-nya gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi jalur beasiswanya banyak gitu ya. Terus boleh milih negara tujuan? Boleh ya. Oke, terus apa lagi?
Pak, jujur saya mau lanjut S2 LPDP, caranya gimana ya Pak? Atau kalau ada komunitasnya? Oke, kalau misalkan mau daftar LPDP, pertama bikin dulu akunnya ya. Seenggaknya kita udah punya niat ya. Yang penting niat sih. Kalau udah niat, ya itu langsung aja ya. Langsung aja bikin akunnya. Bikin akunnya terlebih dahulu, biar kita seenggaknya memotivasi atau kita terpacu sendiri gitu ya. Oh, dokumennya ini aja nih. Jadi setelah kita mengumpulkan niat, registrasi, dokumennya kita lengkapi gitu ya. Terus komunitasnya ada nggak? Komunitasnya kalau teman-teman mungkin cari ya, di Telegram itu banyak, di Telegram maupun di Discord ya. Jadi kalau di Telegram itu Discord. Di Discord ya. Jadi di Telegram itu ada, di Telegram banyak, bukan ada ya, tapi banyak. Jadi ada yang khusus yang S2 dalam negeri, S2 luar negeri, S3 luar negeri, ada yang khusus dokter spesialis dan seterusnya, itu channelnya banyak banget. Jadi teman-teman bisa dapat informasi dari sana ya. Pak, saya pengen beasiswa luar negeri tapi insecure sama TOEFL-nya. Kalau luar negeri insecure sama TOEFL, nah itu tadi itu tantangannya kan, karena kalau kita nggak bisa mempersiapkan apa yang diminta oleh beasiswa, misalkan beasiswa A mensyaratkan kita punya sertifikat TOEFL IBT gitu ya. Sementara kita punyanya TOEFL ITP. Iya. Nah, itu pas administrasi ya, kita otomatis terfilter oleh sistem. Kita enggak lolos administrasi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, aturan beasiswa itu harus dipenuhi sama kita gitu. Kalau misalkan dimintanya skor TOEFL ITP gitu ya, kalau dalam negeri misalkan dibutuhinnya 500. Skor kita 475 gitu ya, terus daftar jalur reguler. Nah, itu kita secara otomatis by system itu akan tercut sendiri gitu. Jadi harap teman-teman perhatikan jalur beasiswanya mana, syaratnya berapa gitu ya. Tuh, kan, tapi ada nggak Pak yang TOEFL-nya itu tidak disyaratkan dulu gitu kan? Itu beberapa ada yang misalkan TOEFL-nya nggak harus dinilai sekian, tapi nanti akan ada pelatihan bahasanya gitu ya. Itu untuk beasiswa afirmasi biasanya ya. Jadi untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa teman-teman cek di link beasiswa LPDP gitu ya. Kalau mau ke luar negeri, TOEFL biasanya dimintanya TOEFL IBT ya, TOEFL IBT atau IELTS ya. Tapi itu secara umum ya, tapi mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa kampus memberikan syarat yang lebih mudah gitu. Jadi itu case by case ya. Jadi enggak semuanya ya, tapi ada beberapa. Tapi secara umum, jadi aku bilang secara umum sertifikat bahasa itu wajib. Okay. Gitu. Karena kan ya logika aja sih. Kamu mau keluar negeri kalau nggak punya prepare bahasa bagaimana gitu kan? Jadi itu kan sertifikat bahasa yang kita punya kan menunjukkan bahwa kita seberapa siap, kompeten gitu ya, terutama dalam komunikasi, karena komunikasi itu penting banget gitu. Jadi gimana kita mau rencana sekolah di luar negeri tapi nggak bisa komunikasi, itu rasanya itu akan menyulitkan kita sendiri. Walaupun mungkin beberapa kampus mengadakan semacam bridging course gitu, kita dapat pelatihan dulu. Tapi nggak semuanya gitu. Atau hanya ada beberapa kampus yang mengadakan bridging course gitu. Tapi aku bilang secara umum sekali lagi itu penting gitu, sertifikat bahasa asing. Hal yang harus dipersiapkan dan persiapannya berapa lama Pak? Persiapannya waktu itu 6 bulan ya? 6 bulan karena banyak banget yang harus diurus. Start dari 2022 awal itu aku belum pegang sertifikat IELTS. Jadi mau gak mau harus ujian IELTS. Dan itu berdarah-darah dulu ya. Jadi banyak banget perjuangannya.